Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rakel SP. Kali ini kita mau buat tutorial cara upload screen untuk sebelum vlogging, guys. Seperti apa hasilnya? Seperti ini, teman-teman. Langsung aja ya. Kita oleskan. Ini yang pertama, kita keringkan dulu menggunakan hair dryer. Kita tunggu dulu sampai kering. Oke guys, sudah kering. Kita oles lagi, ini setengah ya kita mau pakainya. Jadi kita oles setengah aja. Seperti ini. Untuk yang berikutnya cukup bagian atas aja ya. Kita keringkan lagi ya. Ini baru dua kali. Oke. Kalau mau bagus 5 kali ya olesnya. Ini baru dua ya. Kita oles lagi. Jangan terlalu ditekan. Biar nggak tipis. Ini yang ketiga. Oke, lagi. Yang keempat sekarang. Keringkan lagi. Oke, terakhir ya, yang kelima. Yang kelima ini depan belakang ya, guys. Biar tebal. Ntar kita ratakan dulu kotornya. Ini kita pakai screen T48, guys. Untuk sablon vlogging karena kita nyablonnya lem SP topping ya. Untuk belakang cukup satu kali aja. Oke. Ya. Kalau udah begini kita keringkan pakai kipas ya guys, biar keringnya merata kurang lebih 1 jam. Nanti kita akan update lagi. Screennya sudah kering, kita langsung aja upload filmnya. Kita lurusin ya dengan garis ini biar nggak miring. Kita tekan double tipnya. Biar nempel seperti ini, sama dengan cara-cara sebelumnya, dibalur dengan solar atau minyak tanah biar kertasnya jadi transparan. Terakhir kita pakai rakel bekas ya untuk ngebuang gelembung udara dalam kertas. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita masuk meja afdruk. Posisinya seperti ini ya, biasa. Setelah itu lapisi dengan busa hitam biar tekanannya merata. Oke, langsung aja kita kunci. Jangan lupa hidupkan lampunya 5 menit, guys. Oke guys, lampunya sudah mati. Langsung saja kita buka. Ini ya. Rendam guys, ini kolamnya, kolam screen. Oke, kita diamin dulu kurang lebih 30 detik lah. Oke guys, lanjut penyemprotan. Jangan terlalu tajam ya. Dia agak keras karena tebal ya, tapi nggak jadi masalah, ini bisa. Oke, jika double tipnya sudah dilepas, proses upload film sudah selesai, tinggal kita tunggu keringnya guys. Jangan lupa siram dengan air bersih. Ini dia guys detailnya, dia tebal, timbul hasil upload-nya dengan 5 kali oles ya. Hasilnya tebal. Ini bisa untuk high density juga, udah bagus. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.